Oke, ini sisi lain dari Danau Beratan atau Bedugul. Kondisinya di sore hari ini kebetulan memang hari Minggu, sehingga suasananya sangat ramai sekali. Ini pintu masuk utama ke dalam, dan taman-tamannya cukup luas dan bagus sekali untuk view foto dan semuanya. Ini harusnya pintu masuk lewat sini. Kemudian bagi yang berhalangan, pintu masuknya diarahkan ke sebelah sini, ke arah kanan. Kita masuk ke sini. Arah kanan, kemudian ya, ini dilihat, oh, banyak sekali pengunjung, luar biasa. Di sini kita lihat begitu banyaknya orang, karena memang banyak pengambilan view yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bagus kondisinya. Itu masuk di dalam, ketika kita langsung lurus ke sana, itu ke arah danau. Oke, itu yang kami sampaikan tadi, danaunya seluas ini. Ini ada Aziz Syaris yang masih dicat ulang. Kemudian nanti kita scroll dari dekat, ada pura yang di gambarnya ada di uang sebelah sana. Kemudian di sini ada tempat sembahyangan, sembahyangan di sini. Kemudian danaunya juga sangat luas banget, ada puranya. Kita masuk ke tempatnya perahu, karena di sini juga disiapkan perahu untuk wisatawan. Harga keliling untuk saat ini ada 200.000 per 5 orang. Maksudnya 200.000 itu bisa diangkat oleh 5 orang. Ya. Perahunya di sana. Spirit agak dekat ya, ini perahu-perahunya. Kemudian kalau yang di sini dekat ini ada bebek-bebeknya. Kemudian di dekat Bedugul ada satu masjid yang besar, coba kita spirit menaranya kita dekatkan. Oke, di sana ini adalah masjid yang dekat Bedugul, biasanya digunakan untuk sholat Jumat ketika kita ke Bali. Kemudian di dalamnya banyak sekali pura-pura yang ada di sini. Gitu. Oke, kita coba mau masuk ke menuju ke arah pura yang ada di gambar yang ada di uang. Oh, ini ada turis-turis juga. Begitu, sangat menarik sekali suasananya di Bedugul. Udaranya sejuk, kemudian pemandangannya bagus, view-nya banyak sekali seperti itu. Oke. Dan inilah ya ibu guru yang sudah mencari pandangan. Komentarnya, 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 komentarnya
Oke, agak dekat kondisinya ini. Kemudian ini barisan orang-orang yang sudah menikmati. Single dong. Oke, guys, ini adalah kepala sekolah kami yang dari jauh Madiun yang sudah datang ke sini. Saya kepala sekolahnya orang-orang Bintung. Dan anak-anak hebat yang baru studi itu di Bali. Ya, mungkin bisa jadi tentara. Amin. Terima kasih. Oke, jadi pegawai negeri. Amin. Ini jadi pangkat waktunya banyak ini. Oke, terima kasih. Ini adalah anak-anak dari Jawa Kelangkeceng ya. Mungkin sudah dari tadi sudah menikmati indahnya Bedugul. Ya, ini sudah istirahat. Dan ini Mas TL-nya yang luar biasa dari kemarin sore kemarin. Luar biasa, makasih Mas. Ya. Sekali lagi kita sepil orang-orang cantik. Halo. Yang ada di sini. Ini adalah anak-anak semupi yang sakit, memang gak bahaya tah. Iya. Ini sakit langsung bisa menjadi sembuh. Iya. Yuk kita lakukan. Nah, ini orang-orang cantik dan orang-orang hebat. Ini juga Pak Gurunya yang hebat juga. Orang-orang yang luar biasa ya, dari kemarin walaupun kelihatan sakit tapi sekarang sudah sembuh semuanya. Di kegiatan terakhir ini sudah menikmati indahnya Bedugul. Ya, dan ini yang luar biasa juga dari SMA Negeri Pilangkenceng. Sangat menikmati sekali. Ini adalah kelompok-kelompok orang-orang yang hebat, orang-orang yang pemegang kendali kegiatan. Oke, di depannya ada kartu OSIS ya, simbol OSIS, dan ini sedang foto dengan ahli fotografer yang luar biasa yang didatangkan khusus untuk pengambilan gambar di sini. Kemudian di belakangnya juga ada apa ya, pura juga ya, pura yang sangat besar. Memang di sini banyak sekali pura-pura yang ada. Di sini juga ada legenda Danu Bratan. Jadi cerita yang berupa gambar yang ditempelkan di dalam pagar. Ya. Legendanya tergambar seperti itu. Coba kita sebut cerita dekat. Oke, semacam ini kurang lebihnya. Ini taman yang ada di sebelah kanan pintu masuk. Tertata rapi dan indah sekali. Memang bagus Bedugul, luar biasa sekali. Ya. Kemudian ini untuk pembuatan teaser kayak pakai drum band dibawa ke Bedugul karena memang lokasinya sangat bagus banget. Ini adalah taman sebelah kanan dari Bedugul ya. Kalau sebelah kiri tadi ada taman anak-anak, kalau yang di sebelah sini ada taman buatan yang sangat sejuk sekali. Oke, kurang pas rasanya kalau kita mau pulang. Sebenarnya ini sudah ditunggu bis ini, tetapi sangat bagus sekali pemandangannya, view-nya. Dan ini tampak dari luar ya. Tampak dari luar. Kondisi puranya yang kita masuki tadi. Dan sebelah taman-tamannya yang kita lihat tadi cukup bagus banget. Ya, oke, kita menuju ke bis karena memang sudah ada panggilan untuk pulang. Ya, kita menuju ke pintu keluar atau pintu exit. Di sebelah sana ini adalah jalan pintu untuk keluar. Jalan masuk dan keluarnya itu berbeda. Jadi masuk itu ada sebelah kiri ya, dan kalau keluarnya ada di sebelah kanan. Ini
di pintu keluar urutan dari yang tadi. Saya ditunjukkan untuk pintu keluar menuju ke sana, ini arah keluar. Ya, sebelum pintu keluar ini ada toiletnya bagi sahabat semua yang ke Obadugo mencari toilet, berarti di pintu keluar. Wah, ini dicari gulir-gulir nih. Kemudian di luarnya ini biasa yang jualan-jualan begini. Oh, ini kita lihat harganya luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Kita mau pulang. Ada pesan berdoa, mudah-mudahan perjalanan sampai di rumah selamat dan bersyukur kepada Bedugul yang pengunjungnya sangat luar biasa sekali. Semoga selamat sampai tujuan ya. Amin. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Demikian, terima kasih yang bisa kami sampaikan kali ini agar diperdukul. Oke, perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jauh ini nanti dan cukup berkelok-kelok ya. Yang mabuk